Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, di sini saya akan bahas lagi mengenai pinjol ya. Dan sini yang saya bahas yaitu akseleran. Nah, akseleran ini layanan peer-to-peer lending ya. Jadi di sini ada lender dan ada borrower, ada pemberi pinjaman dan ada yang meminjam. Nah, ini biasanya digunakan untuk UMKM ya. Dan untuk lender ini banyak ya, siapa aja yang bisa berinvestasi langsung di aplikasi akseleran. Nah, gimana nih untuk si lender ini ketika ada borrower yang gagal bayar, ya dia dihandle oleh asuransi ya. Jadi ketika ada permasalahan gagal bayar di akseleran dari pihak borrower, nah dia akan diganti oleh asuransi. Biasanya kalau telat 90 hari atau 3 bulan ya. Nah, gimana untuk borrower sendiri ketika gagal bayar di akseleran? Untuk borrower sendiri yang gagal di akseleran tidak ada di selapangan ya. Dan tetap proses penagihan berlangsung ya, melalui WhatsApp, email, telepon, atau nomor kontak ya. Tapi yang jelas tidak ada yang datang ke rumah langsung atau tidak ada di selapangannya. So, bagi kalian yang gagal bayar di akseleran atau kalian sebagai borrower di akseleran ya, gak usah takut ya untuk gagal bayar di akseleran. Terus bagi kalian yang lender di akseleran, ya mendingan gak usah investasi lagi ya. Kalian bisa investasi di sektor lain aja, misalkan di saham atau apa gitu. Jadi cabut investasi kalian di akseleran. Oke, dari saya semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini sehingga video ini dirasakan bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.